Sekarang, Kak Limei akan menjelaskan tentang sifat mandiri, yang artinya hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Oh, kayak apa sih Kak Limei? Bundanya Kak Limei kan udah meninggal. Yang tenang di surga ya, Ma. Amin. Sampai di mana tadi? Maafin Kak Limei ya. Oh, nggak apa-apa kok, Kak. Nah, sekarang Kak Limei kan cuma berdua nih sama Papa. Jadi, pekerjaan Kak Limei membantu Papa. Apalagi kalau pagi-pagi. Ya, kira-kira begitu contohnya Denis. Iya Kak Limei, Denis paham. Sip. Adit juga pernah kayak Kak Limei. Kalau nggak salah kejadiannya pas nggak ada bunda sama ayah. Waktu itu... Wah, keren, Dit. Makasih, Kak Limei. Emangnya cuma Kak Adit doang yang bisa mandiri. Lihat aja, Ucup juga bisa. Nah, kalau Denis bagaimana? Kalau aku... Kang Ujang, beli baksonya ya. 2 bungkus. Siap, atuh, Denis. Sebentar ya, Denis. Denis? Hah? Nih, 2 bungkus bakso lezat siap disantap. Ini uangnya. Terima kasih ya, Kang Ujang. Iya, sama-sama. Aduh, gimana nih? Alhamdulillah, kirain Bang Jarwo. Aduh, Adit, gimana nih, Dit? Denis! Tolong! Aduh, wong mau tak anterin om malah kap. Berdulu. Denis. Bos. Ini bos pesenannya Pak Anas. Kata Bapak Cong, harus diantar sekarang. Iya. Wes, taruh aja di situ dulu, ya. Bos. Itu Iya. Lo orang mau antar kapan itu pesanan, Wak? Iya, Pak. Sekarang. Untung calon mertua. Kalau bukan, wes. Lo ya, Pak. Sama-sama. Pesanannya ini di mana tadi? Loh, tadi di sini, Bos. Elah, di sini mana? Enggak ada nih, loh. Iya, waduh. Iya, Bos. Tadi ada di sini, Bos. Wah, masa tuh, aduh. Wah. Tadi Oe lihat sopo udah talok itu pesanan di situ. Tapi ini beneran hilang loh, Pak. Siang-siang gini ada maling. Siap. Aneh dengar ada maling nih.
mana malingnya? Hah? Mana? Hah? Anu dulu Bang Sanip, anu dulu. Pesanannya buat panas tadi dulu. Oh, begitu. Emang apaan isinya? Lapor Bang Kacang. Pesanannya panas, udah Ucup anterin. Ucup hebat kan, Pak Becang? Soalnya Ucup udah pengen mandiri. Kamu tuh lho Ucup, kamu yang pengen mandiri yang Bang Jarwo yang keringetan sendiri. Emang kenapa Bang Jarwo? Kan yang ngajarin soal mandiri, Kalimei. Kalimei? Ucup, lain kali kalau Ucup mau bantu antar barang supaya jadi anak yang mandiri, Ucup baiknya ngomong dulu. Ucup, mandiri sangat diperlukan supaya anak menjadi tangguh dan cerdas. Mandiri itu juga halus supaya kita punya manfaat buat orang lain. Kalau kita punya manfaat, kita bisa dapat pahala. Kalau Ucup nggak percaya, tanya aja sama Haji Uring. Iya, Babacang, iya. Maaf, Bang Jarwo, maafin Ucup ya. Soalnya tadi tuh Ucup kan niatnya... Udah. Sekarang Ucup pulang aja ya. Kalau mau mandiri, Bapak ayarin mandi sendiri. Bukan mandi sendiri, Pak. Artinya kalau mandiri. Artinya Ucup ngerjain sesuatu tanpa bantuan orang lain, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Kak Lime. Kak Adit sama Kak Denis malah udah mandiri duluan, Pak. Ucup juga pengen, Pak, jadi mandiri. Iya, Cup. Bapak paham. Tapi sekarang, coba dah mandi aja dulu sendiri, ya? Ih, si Bapak dibilangin bukan mandi sendiri, artinya. Ayo berani jangan.